Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tepat sekarang 17 Februari 2021. Karena tadi ngerekodnya keliru, karena ada faktor human error, jadi saya rekod lagi. Jadi tepat hari ini 17 Februari 2021 saya laporkan di Gelora Bangkalan, Stadion Gelora Bangkalan. Perkembangannya progres untuk persiapan Piala Dunia U20 adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa pekerjaan yang sedang berlangsung, salah satunya adalah pengecekan tembok. Nah, ini dia. Nah, ini lagi ada pengecekan tembok, kemudian habis namanya di plamer ya, habis itu baru dicat dengan ornamen sesuai dengan warna yang di sebelah sana. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Progresnya sejauh 17 Februari 2021 adalah sebagai berikut. Nah, itu ya. Jadi ada yang lagi bekerja di atas. Nah, itu lagi ada progres pengecatan. Nah, jadi buat teman-teman, kita bangga menjadi salah satu kontingen Piala Dunia U20 Tretan Mania, Tretan Jimbi. Jadi progresnya sekarang ada beberapa ornamen yang sedang dilakukan, yaitu pengecatan. Nah, itu dia. Mungkin sekarang dipelamir dulu, abis itu dicat sesuai dengan kebutuhannya warnanya. Nah, kita coba lihat sebelah sana ada apa aja yang baru. Jadi progresnya kalau yang saya lihat di 2021, tepatnya tanggal 17, adalah seperti berikut. Yang belum subscribe, buat teman-teman jangan lupa dibantu subscribe-nya ya. Buat dukung terus channel ini, yuk kita jalan-jalan lagi. Kita coba ngerekod lagi karena tadi ngelak atau gimana. Oke, nah, ini salah satu pemain kebanggaannya kita. Ada di sini semua. Nah, itu dia. Oke, nah ini progresnya di lane bawahnya ya. Terkait Piala Dunia U21 set line di salah satu ini apa namanya, venue Gelora Bangkalan. Mungkin karena ada faktor hujan ya, jadi ada beberapa yang rembes. Nah, itu, nah itu di sana mungkin karena faktor hujan jadi bocor, jadi rembes. Nah, ini adalah satu kontraktor yang ada di Stadion Gelora Bangkalan, yaitu PT Nindya Karya Persero Gendelang Kontraktor EPC Investment. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian suasana yang ada di Gelora Bung Tomo. Kemarin soalnya habis dari sana, jadi kita coba nanti lihat hasilnya. Nah, ini suasana yang ada di Gelora Bangkalan, salah satu venue Piala Dunia U20. Kalau biasanya emang di sini ramai kalau sore ya, banyak wahana buat anak-anak dan yang lainnya. Suasana kalau siang hari seperti ini. Nah, nanti berdasarkan info nanti itu catnya akan sama seperti sebelah. Jadi itu dipelamir dulu, habis itu dicat serupa dengan warna yang ada di sana. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman yang bisa saya bagi. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semoga kita dalam lindungan Allah dan pandemi ini berakhir. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.